kali ya. 5. Danir. Iya, Bu. Iya. Falgi. Hanif. Ibnu. Iya, Bu. Juga Dita. Mario, Misha, Safi, Najwa, Naswa, Navarro, Nur Apriani, Putri, Dayan. Satria Sutiyandara ya, Sutiyandara. Namanya Elvi. Henry. Ade Bu. Sarifatul. Ade Bu. Bu Safa. Jenny. Jadi hari ini dua orang yang masuk ya. Baiklah, ibu akan melanjutkan materi hari ini tentang dasarnya keutamaan bersyukur. Sebelumnya ibu tanya kabar kalian dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat gak hari ini? Semangat. Sudah makan belum? Sudah. Kayaknya kalian ini udah terisi ya? Ya. Jadi semangat hari ini. Alhamdulillah hari ini ibu akan memberikan materi tentang keutamaan bersyukur. Apa sih itu bersyukur? Nih, dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberian nikmat Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki sikap bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Contohnya, kalian sudah bersyukur belum hari ini? Sudah. Apa? Bersyukur itu apa? Jadi kita harus bersyukur sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kan? Apalagi tadi ini kalian jam setengah kalian sudah makan, bersyukur nggak? Bersyukur. Masih ada teman kalian yang tidak membawa bekal. Kalian bersyukur orang tua kalian menyempatkan waktunya memberikan bekal kepada kalian, ya kan? Masih ada teman kalian bilang pasti tidak membawa bekal? Masih nggak? Karena mungkin orang tuanya sibuk, nanti pas jam istirahat kedua mungkin orang tuanya akan memberikan bekal atau membawakan bekal anaknya. Lanjut, ibu ada peta SPT nih. Soalnya ibu lihat kalian mau kayak rumah. Ah, ini gambar apa? Yang lain jawab berapa? Yang lain jawab berapa? 16, Bu. 16. Selain 16? 14. Berapa? 17. Yang benar adalah 8. 18. Banyaknya. Ayo maju ke depan ya.
Nih, masihkah kalian kurang bersyukur? Pernah enggak kalian itu kurang bersyukur? Nah, contohnya apa? Apa? Apa nih? Lihat apa? Lihat rakyat kawan, Hani ini cuma badminton ya? Jadi melihat rakyat kawan lebih bagus dari Hani, lebih mahal dari Hani, Hani itu merasa kurang bersyukur apa yang dimilikinya. Ya, jadi apapun yang kita miliki hari ini, kita harus selalu bersyukur. Itulah yang kemampuan yang kita miliki. Ya kan? Kalau seandainya kalian kurang bersyukur dengan apa yang kalian miliki, artinya kalian adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. Kenapa? Karena kalian kurang bersyukur. Orang tua kalian selalu memberikan bekal ke kalian di rumah, mengajarkan kalian dari rumah, kalian itu tetap ada, tetap bersyukur. Ya kan? Tentang tetap ramah, tetap sehat. Bagaimana kalian menerapkannya? Tergantung dari kalian lagi. Apakah kalian bekal itu yang diberikan oleh orang tua itu dimakan atau tidak? Ini istilah ya. Kalau kalian makan, bekal itu artinya kalian paham apa yang diberikan orang tua kalian kepada kalian di rumah. Kalau kalian tidak memakannya, tidak makan bekal itu dari orang tua, kalian artinya tidak memperdulikan apa yang diberikan orang tua di rumah. Contohnya, kalian selalu ikut-ikutan kawan, hal yang jelek, keluar masuk WC, ya kan, izin, selalu izin di jam pembelajaran. Tapi kalian tidak mau dengar apa yang diberikan orang tua di rumah. Orang tua kalian selalu bilang ini belajar yang rajin ya, ya kan? Ada nggak orang tua ngomong seperti itu di rumah? Belajar yang rajin ya kalian di sekolah, pintar-pintar ya, jadi anak yang soleh ya. Contoh kecilnya lagi, kalian tidak sholat zuhur berjamaah. Alasan kalian yang cewek ini kami lagi halangan, yang cowok kami sudah baju kami keringat dulu, rasa bu kami tidak bisa sholat, itu bukan satu alasan. Ya, karena kan kita sholat zuhur berjamaah kan? Disitulah kalian sholat, disitulah kalian bersyukur kepada Allah bahwa kalian masih diberikan kesempatan hari ini, nikmat sehat, ya kan? Nikmat makan, nikmat apa lagi? Ayo sudah mulai menurut daya ingatnya, belum satu jam ibu masuk. Kesehatan apa lagi, Amin? Apa lagi? Apa? Ayo? Hah? Nikmat apa? Nikmat sehat. Lagi kita kalian berikan rezeki, uang jajan sudah cukup kan? Iya. Rezeki dari orang tua kalian. Ya kan? Lanjut. Di sini akibat dan ancaman kalian tidak bersyukur. Apa sih akibatnya, ancamannya kalian tidak bersyukur? Yang pertama adalah hidup menderita. Hidup menderita menjadi beban kalian sendiri. Contohnya iri kepada teman kalian. Bagus gak sifat iri? Bagus gak sifat iri? Ya. Iri apa dulu tapi? Iri apa dulu tapi? Kalau ini dalam pembelajaran, misalnya teman kalian belajarnya lebih giat, mendapatkan nilai yang bagus, sedangkan kalian tidak belajar dengan giat, tidak mendapatkan nilai yang bagus. Kalian harus biasanya gini, kalau saya datang ke pembelajaran dengan nilai, kalian harus berlomba-lomba dengan teman kalian. Bagaimana caranya kalian itu bisa mendapatkan nilai dengan ketuntasan yang baik? Kalian harus belajar, ya kan? Belajarnya di sekolah aja kan? Di mana belajarnya? Di rumah. Siapa yang belajar di rumah? Angkat tangan. Ya, setiap malamnya belajar di rumah. Yang lain? Jadi kita belajar. Sudah setiap malam. Kenapa? Latihan yang lain? Apa alasan kalian tidak belajar? Kenapa? Kenapa? Kita sudah belajar. Kenapa? Main HP, rugi gak kalian? Kalau kalian terus-terus
besoknya begitu ada ulangan kalian tidak mendapatkan nilai kepintasan. Ya. Jadi sempatkan waktu kalian belajar walaupun hanya satu jam. Ulangi materi yang diberikan oleh guru hari ini, nanti malam sempatkan dulu belajar. Insyaallah kalian. Lanjut, hidup menjadi selalu ada jadwalnya. Misalnya, contohnya kalian itu berpikir negatif kepada teman kalian. Ujung-ujungnya hal yang kalian berpikir negatif itu balik kepada diri kalian sendiri. Contohnya apa sih Bu? Contohnya berpikirnya teman kalian. Teman kalian tidak menyontek, tapi kalian bilang ke guru mater itu teman kalian itu menyontek. Itu selalu ke pasang. Ya. Karena teman kalian tidak menyontek. Apa sebabnya tadi dengan hal yang pertama, iri. Karena nilai tidak mendapatkan nilai yang bagus. Jadi satu-satunya kalian bilang ke guru, Bu, misalnya lain ini tadi nyontek siapa, Bu? Siapa dapat nilai kemarin 90, Bu? Saya dapat nilai 50. Bagaimana caranya? Jadi dapat nilai 90, sedangkan kalian itu kalian nyontek, dia sudah belajar tadi malam. Sudah ada bekal ya hari ini ke sekolah. Bekal bukan bekal makanan, tapi bekal ilmu yang dipelajarinya tadi malam. Sehingga dia mendapatkan nilai yang bagus. Benar? 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 Oh. Semangat? Selanjutnya, mudah terserang penyakit. Nih, kalau kalian tidak tenang hidup kalian, selalu punya perasaan ini. Selalu berpikir yang jelek pada teman kalian. Ujung-ujungnya apa? Pusing kepala kalian. Enggak tidak tuh? Iya. Pusing kepala kalian bagaimana ya caranya? Aku kemarin udah bilang ke guru kalau dia ini nyontek, tapi enggak ada juga dia respon. Karena hasilnya memang dia tidak nyontek. Bagaimana caranya? Itu yang selalu kalian pikirkan. Ujung-ujungnya pusing. Menyakiti diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Kan? Maksud hati mau merugikan orang lain, ternyata balik pada diri kalian sendiri. Sehingga kalian itu rugi diri kalian. Kalian sakit, pikiran kalian gak karu-karuan, ya kan? Badan jadi lemah, gak semangat. Ada seperti itu? Ada? Bagaimana di antara kalian seperti itu? Ada? Ada? Gak ada, alhamdulillah di kelas 7B gak ada ya. Lanjut lagi. Sebab kurang bersyukur. Apa sih sebabnya kalau kami kurang bersyukur? Apa efeknya? Lalai dalam iman. Sebabnya kalian tidak sholat. Ya kan? Lalai kan? Dalam kalian sudah diberi Allah nikmat sehat, rezeki, kalian bisa sekolah, kalian bisa beli baju, tapi kalian tidak bersyukur. Nikmat Allah itu kalian tidak syukuri, sehingga kalian dibilang kurang bersyukur. Kebutuhan di dalam diri kalian. Kenapa ada kebutuhan dalam diri kalian? Itu tadi rugi pada diri kalian sendiri. Kalian menyakiti diri kalian sendiri. Selalu memikirkan orang yang tidak perlu, yang harus kalian pikirkan. Sehingga menyakiti diri sendiri. Seharusnya kalian itu datang ke sekolah, belajar, ya kan? Bagaimana caranya kalian menjaga hubungan baik kalian dengan teman kalian. Supaya apa? Supaya tidak ada perbelian, tidak ada pembelian di dalam kelas. Kalian di dalam kelas ini adalah satu keluarga. Saling merangkul, saling menyayangi. Bagaimana caranya teman kalian yang tidak bisa misalnya belajar matematika, kalian bisa di matematika rangkul teman kalian, ajak teman kalian belajar, kasih pemahaman, kasih pengertian. Bagaimana caranya kalian itu mengajari teman kalian? Hal positif gak tuh? Hal positif gak ditanya? Pernah gak kalian lakukan? Ya. Pernah enggak? Siapa yang pernah melakukannya?
dalam kelas saling membantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
waktu SD. Waktu SD kalian tinggal ke kelas. Akibat apa? Malas belajar. Ya kan? Kalian tidak mau belajar. Kalian maunya main. Sampai sekolah main, tidak mau belajar. Begitu ada ulangan dapat nilai 0 misalnya, dapat nilai 20. Bagaimana kalian bisa naik kelas kalau kalian tidak bisa mengubah diri kalian? Bagaimana cara kalian belajar kalau kalian tidak mempunyai jadwal pembelajaran di rumah? Punya enggak jadwal pembelajaran di rumah? Punya. Punya enggak kalian itu, bagaimana caranya kalian itu bisa waktunya bermain itu kapan, waktu belajarnya kapan, waktu membantu orang tua kapan? Ada enggak jadwalnya? Ada. Apa yang ada? Siapa yang buat? Mama. Siapa lagi? Siapa yang buat? Mama. Mama yang buat. Kalian melaksanakan. Bagus. Kalian disiplin. Disiplin kalian dari rumah sampai ke sekolah, ya. Atau terbiasa. Kalau kalian tidak disiplin dari rumah sampai ke sekolah, kalian tidak disiplin. Artinya kalian sudah kebiasaan kalian di rumah, kalian bawa ke sekolah. Apalagi nanti di waktu itu. Jadi, Ibu berharap kepada kalian, semoga kalian itu semuanya di dalam kelas ini punya jadwal di rumah. Jadwal bermain, jadwal belajar, ya, jadwal membantu orang tua. Jam berapa kalian itu tidur siang? Nah, libur, satu minggu kan, gitu kan? Ada gak waktu jam tidur siang? Kalian gak ada? Kalian main terus ya? Kalian main terus, apalagi main HP ya, kaliannya. Jadi silakan buat jadwal. Minggu depan ibu mau lihat jadwal kalian. Kalian buat jadwal pembelajaran di rumah, jadwal kapan kalian bermain, jadwal kapan kalian membantu orang tua. Jam berapa kalian bangun subuh? Dari jam berapa kalian bangun subuh sampai jadwal kalian tidur malam. Minggu depan ibu periksa ya. Bisa? Bisa. Oke, sebelum ibu melanjutkan nanti kepada materi berikutnya, kita ice breaking dulu, ya. Berdiri semua. Karena kalian sudah mulai ngantuk, tidak konsentrasi. Oke, sudah. Berdiri semua. Tarik nafas dulu. Oke, kalian ikuti nafas ibu. Pagi hari kalian cukup tangan satu kali, ya. Siang hari dua kali, pagi hari tiga kali, siang dua kali, malam hari satu kali. Paham? Paham. Mulai konsentrasi kalian. Bisa mulai? Bisa. Pagi hari, siang, malam, jam kelima, siang. Ayo, siapa? Sudah
ya bungkusnya. Kenapa? Kita tidak boleh buang sampah online. Sembarangan, buang sembarangan. Ingat, pakai di mana? Di mana?
kencang, jangan curi hujan deh bu. Kita nggak boleh mengunci hujan deh. Iya bagaimana tuh? Hujan juga ada ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Hujan itu membawa keberkahan untuk semua hidup yang ada di bumi. Selain itu, waktu yang mustajab akan bagi tanah kamu, salah satunya adalah di saat hujan turun. Berarti kalau kita berdoa waktu lagi hujan, doa kita bisa terwujud ya bu. Insya Allah deh. Lagian gak semua negara bisa dapat hujan loh deh. Malah ada yang sampai kekeringan karena di negaranya gak pernah turun hujan. Jadi mereka kesusahan deh karena gak ada air. Minum pun jadi susah. Tanaman juga pada gak bisa tumbuh subur. Akhirnya banyak yang meninggal karena kelaparan. Makanya kita harus bersyukur masih dikasih hujan deh. Astagfirullahaladzim. Iya kak, mulai sekarang ya bersyukur banget sama hujan. Alhamdulillah. Tapi kalau sama beruntung masih takut gak deh? Masih sedikit deh. Apa?
warnanya warna keru. Dan bersyukur hari jam Allah, alhamdulillah hari ini aku mendapatkan nikmat hujan. Dapatlah juga penumpang air hujan, air hujan, ya kan? Menikmati air hujan, besoknya kalian mandi air jernih. Selama ini tidak hujan, kalian mandi air sumur. Kata orang bilang air telaga. Tapi nggak telaga di rumah. Tapi nggak telaga di rumah. Sumur ada nggak? Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenung Putra Putra Masih Tanggang dari kelompok Enggak. Anggrek. Saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Perkenalkan nama saya Kalian Tukar. Perkenalkan nama saya Dari Tari Tino. Perkenalkan nama saya Dari Alisan. Bagaimana pemahaman Ananda terhadap materi yang disampaikan guru BK? Jawabannya, pemahaman saya tentang materi yang diberikan guru BK adalah bahwa setiap harinya karena banyak yang di luar sana tidak mampu. 2. Analisis faktor internal dan faktor eksternal yang sudah disampaikan oleh guru BK. Jelaskan berdasarkan pengalaman Ananda selama ini. Kita merasa lebih bersyukur dan lebih baik. Yang dari kelompok kami, belum sekian. Baca kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Jawabannya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa. Saya dari kelompok Kulit. Pada hari ini saya akan dan kelompok kami akan mendiskusikan hasil diskusi dengan tema keutamaan dasyatnya keutamaan dasyatnya. Yang terakhir ini kelompok kami Thank you.
sudah disampaikan oleh guru BK. Jelaskan berdasarkan pengalaman Anda selama ini. Kami merasa lebih tersentuh karena sebelumnya kami masih merasa kurang bersyukur. Contohnya ketika nilai rumah kami lebih besar dari kami. Nomor 3, tahun dan keenam, dimulai. Yang sudah disampaikan oleh guru BK, jawaban dari kami. Dapat disini, kemudian dan pertanyaan Pak Esa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.